Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, Wijaya Trading tetap akan berbagi tips bagaimana kita bisa trading dengan maksimal, dengan profit yang maksimal, kemudian kita bisa meminimalkan kerugian kita, bahkan kita tidak sampai namanya MC. Nah, dari semua itu kita harus memahami yang namanya kondisi market, harus memahami apa yang harus kita kerjakan ketika market itu naik, ataupun kita harus memahami juga ketika market itu berbalik arah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman terlebih dahulu harus memahami yang namanya trading plan. Apa itu trading plan? Nah, trading plan itu adalah semacam rencana masing-masing trader untuk bisa mempersiapkan diri sebelum masuk di pasar internasional. Di sana kita harus sudah paham betul apa yang harus kita lakukan ketika market turun, apa harus dilakukan ketika market naik. Dari semua yang kita sampaikan itu, kita akan menemukan satu trading yang betul-betul bisa profitable. Apa yang dimaksud dengan trading plan yang saya sampaikan tadi? Sebagai contoh begini, ketika kita mempunyai satu modal, di mana modal itu misalkan 10.000 US dollar, maka yang harus kita pahami adalah berapa kerugian yang sudah kita persiapkan ketika market berbalik, berapa persen ketika terjadi market yang tidak bersahabat seperti itu, kemudian berapa persen risk dan rewardnya. Semuanya harus sudah matang, semuanya harus kita persiapkan semuanya. Kemudian kita harus punya strategi untuk menstimulasikan ketika market berbalik arah, ketika market sudah turun dengan luar biasa dari yang kita analisakan, maka kita harus sudah punya pertahanan, maka kita harus punya simulasi supaya ketika nanti betul-betul sudah mencapai titik yang sudah kita analisakan, ketika sudah mencapai titik yang sudah kita toleransikan, kita bisa mengambil tindakan dengan cepat, terukur dan tepat. Karena itu kita harus bisa memahami namanya trading plan tadi. Kemudian kita juga harus paham juga yang namanya resiko. Dimanapun namanya bisnis tetap ada resikonya, ya. Paling tidak kita bisa meminimalkan resiko, kemudian bisa memaksimalkan profit kita. Teman-teman terus semuanya, yang dimanapun Anda berada, salah satu teknik untuk bisa masuk dengan profitable, masuk dengan teknik yang cepat, kemudian akurat, yang pertama bisa memanfaatkan berita. Di mana pada saat berita terjadi volatilitas yang sangat besar, terjadi pergerakan harga yang luar biasa di sana. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan pergerakan itu, kita bisa mengambil sisi peluang di sana, maka kita akan bisa mendapatkan profit yang cukup banyak. Bagaimana strategi untuk membaca market ketika market sudah mendekati news atau berita dirilis? Salah satu yang kita lakukan adalah dengan menggunakan pending order, di mana pending order ini adalah order tunda dengan harga yang kita rencanakan, dengan titik harga yang sudah kita sepakati, dengan kondisi harga yang dimana kita inginkan. Contoh begini, ketika market jam 20.30, kemudian kita pasang pending order di atasnya dan di bawahnya. Berapa poin atau berapa pip kira-kira kita mengambil posisi pending order di atas maupun di bawah? Nah, kalau kita bicara dengan berapa poin itu sebenarnya juga relatif buat masing-masing trader. Cuma kita di sini akan memberikan sedikit gambaran ketika market itu kita menggunakan mata uang US dollar sama euro itu berbeda. Kemudian pound sterling dengan Jepang itu juga berbeda. Di sini kita akan fokus pada emas atau di gold, di mana pada titik entry point dengan buy stop maupun sell stop yang kita gunakan nanti, atau dengan pending order buy stop sell stop, kita menggunakan 150 poin atau 150 titik di atas running harga, kemudian 150 di bawah running harga. Namun teman-teman juga perlu ingat untuk mengambil entry point atau pending order yang kita
lakukan ketika news release tidak boleh terlalu jauh dari jam di mana berita itu mau dirilis. Berapa kira-kira yang idealnya atau berapa kira-kira yang pas buat memasang pendant noter? Kita menggunakan strategi yang sangat akurat dengan menggunakan metode pendekatan waktu. Ketika sudah mendekati jelang-jelang news dirilis, yaitu 2 menit sebelum news dirilis, maka kita baru memasang pendering order di sana. Kenapa kok kita masuk di 2 menit terakhir sebelum news dirilis? Kenapa? Karena ketika jelang news dirilis itu selalu pergerakan sudah mencapai titik stabilnya, sehingga kita bisa menemukan ya apakah nanti bergerak naik atau turun. Dari mana kita bisa tahu? Dari volatilitas itu, dari dorongan, dari tekanan yang ada di sana. Ketika 2 menit sebelum rilis news kita sudah masuk duluan, maka setelah itu kita sudah tidak usah noleh sana noleh sini, kita hanya nunggu di menit-menit jelang news itu di rilis. Jadi ketika sudah jam rilisnya, kita tinggal monitoring. Ketika sudah profit salah satu dari yang kita pending order kan kesangkut, maka kita harus segera diambil atau segera kita close duluan. Bagaimana ketika nanti kedua-duanya disangkut? Nah, di sini kita masuk lagi yang namanya strategi recovery nanti. Untuk strategi recovery kita akan sampaikan pada video-video berikutnya. Yang pertama yang kita sampaikan pada video ini adalah bagaimana kita mensiasati ketika market ada news di jam-jam tertentu, kemudian bagaimana mensiasati supaya kita bisa mengambil banyak profit dari news yang dirilis itu. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti di video-video berikutnya untuk lebih detailnya lagi. Sekian, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan ikuti terus channel IJ Trading.